Apa khabar YouTube? Hari ni saya nak buat fork, oil seal dia leaking belah kanan ni. Biasalah bila fork leaking belah kanan sebelah, ni pun kasar-kasar sikit lah, saya nak kena sandpaper nanti. Bila leaking sebelah, kita kena buat dua-dua belah lah. Tak berbaloi pun buat sebelah. Jadi biasalah kena jack under engine tu. Buka dia punya engine protector plastik ni. Kita buka mat kat depan. Itu apa yang kita perlu buat, kita buka brake, keluarkan brake. Buka cabut tayar depan. Lepas tu buka ABS sensor, ada clamp belakang ni. Clamp ni kena buka. Lepas tu brake punya ni. Brake punya hose yang clamp dekat absorber ni, kita dekat fork depan belah kanan ni, kita kena cabut, buang. Lepas tu triple clamp yang bawah dan yang atas, tu kita jack je lah. Tengah-tengah tu hati-hati lah, letak atas paddock stand belakang. Jadi motor ni tak adalah akan ke mana-mana. Absorber dua-dua dah keluar. Yang belah kanan dia, yang ini, yang ni yang leaking, yang ni tak leak. Jadi yang tak leak tu boleh buat tukar minyak saja. Yang leaking ni kita kena tukar seal. Tapi sebaik-baiknya dua-dua tukar seal. Tengoklah macam mana. Saya belum pergi beli seal lagi. Minyak saya guna, saya akan gunakan minyak ni lah. Motul 10W, medium lah. Medium. Ini tadi saya dah longgarkan lah. Masa dia dekat triple clamp. Jadi ini kalau buka ni ada spring sikit kan. Tapi tak ada apa lah. Spring sikit. Kan spring sikit je. O-ring ni pun kalau boleh buka lah. O-ring ni. Okey. Dah. Ni. Tolak sikit. Ha, ni dia. Ha. Okey. Bak. Ha, terbuka kan. Terbuka. Jadi ni kita kena tolak ni. Bawah ni ada skru. Jadi apa yang buat sekarang, kita tonggang lah dalam. Buang minyak dia. Jadi ni yang belah kiri. Ini sama lah, buka juga dan tongging lah. Biarkan je. Dah habis lah. Okey, kita boleh tolak. Ini o-ring ni, saya elok-eloknya tukar lah o-ring ni. Jadi apa yang kita buat, kita buka ni 16 dengan 17, kita buka pegang ni. Dan kita buka yang 17 lah. Masak ni. Yang belah kanan susah sikit, yang belah kiri mudah pasal dia tak ada damper. Kita keluarkan minyak. Minyak pun dah tak ada banyak dah tu. Inilah. Dia sepatutnya 445 ml. Dan saya akan buka lah. Ini dah buka dah ni. Tak ada skru dia. Tak skru ya. Tak skru-skru dia ni. Aduh. Ini boleh buka. Bawah ni. Ikut susunan dia. Letakkan ikut susunan. Okey. Spring. Cabutkan spring. Belah kiri tak ada spring . Belah kanan ada spring. Jadi saya letak ikut susunan ni. Spring. Okey. Dia ada minyak lagi. Kita akan keluarkan minyak dia. Jadi ada minyak lagi. Jadi kita akan tonggingkan lagi minyak. Keluarkan minyak . Sekarang kita dah tonggingkan dia, minyak pun dah lebih kurang habis, tak apa. Sekarang kita letakkan macam ni. Kita nak buka. Sekarang apa yang perlu kita kena buka ni. Okay. Sekarang kita nak buka gasket ni. Kena hati-hati buka gasket. Itu je, tak nak bagi rosak. Extension. Gasket ni boleh diguna balik.
kereta ya. Hati-hati buka dasket ni pelan-pelan ya. Dia tak ketat. Tapi dasket ni kalau boleh pun tukarlah. Dah tak apa cantik lah. Cuma dasket ni tak ada apa-apa ya. So ni dasket paling atas, paling bawah. Dalam ni dia ada clip ya. Semua motosikal sama je. Kawasaki ke apa ke sama. Jadi kita buka lah clip ni. Okay, keluarkan clip ni. Keluarkan clip ni. Hati-hati lah. Kita clip. Keluarkan clip ni. Bawah sekali. Pasal bawah ni dia takkan sampai ke seal. Buka ni. Yes. Ni ya. Jadi bila kita dah buka, bila kita dah buka clip, benda ni boleh kita cabutkan. Jadi nak cabut macam ni. Cabut ya. Bila kita dah cabut, ini outer tube ni kita boleh cuci cantik-cantik outer tube. Dan ni inner tube ni. Jadi inner tube ni susunan dia macam ni. Ini dia ke bawah kan. Jadi kita kena tengok susunan ni lah. Susunan ni. Okay. Clip ni just before oil seal ni. Dust cap. Sini. Jadi kita tengok susunan ni. Apa yang perlu kita buat selalu, kita tangkap gambar. Kita tangkap gambar susunan ni. Jadi yang atas ni kita kena buka lah first one. Yang ni dia punya bushing. Kita boleh popilkan sikit. Tarik dia keluar. Okay, susunan dia macam ni. Ni atas ni, ni tu. Lepas tu ni satu bushing lagi. Sini. Ni oil seal. Ni, okay. Ini bukan oil seal. Ini macam washer besar untuk presskan dia kat sini. Ni oil seal. Orientation oil seal standard lah. Kita akan tahulah. Sebab kita nak sealkan minyak dalam ni. Jadi dia punya seal tu ke belah dalam. Tarik kan. Bila nak pasang nanti, kita make sure kita tak rosakkan oil seal lah. Ni oil seal ni. Ada orang boleh betulkan balik oil seal ni. Kita pakai seal mate. Kita betulkan balik. Jadi oil seal ni kan, ini yang saya nak bawa pergi kedai. Saya nak carilah. Kalau dapat-dapat, kalau tak dapat, saya akan tunggu spare yang saya order. Ni oil seal. Lepas oil seal, last sekali. Okay. Ini dia. Okay. Jadi susunan dia macam ni. Okay. So kita tengok susunan dia. Yang dalam ni. Macam ni susunan dia. Jadi bila kita pasang nanti, kita pasang ni dulu. Ini. Siap belah bawah. Lepas tu kita pasangkan. Lepas tu belah atas kita masukkan spring ni. Benda ni. Benda ni. Benda ni dia tutup macam ni kan. Tutup macam ni. Lepas tu benda ni, seating dia atas ni. Lepas tu kita masukkan lah dengan skru dengan ni. Tu dia. Susunan dia tu. Jadi yang pentingnya susunan tu. Okay lah. Saya nak pergi kedai, saya nak bawa ni dengan O-ring. Okey, dapat pun ha, dua seal ni dekat kedai Berjaya Motor ni. Tokyo dia, Motor Sing. Nak cari oil seal, cari sini datang. Semua dah, otai ni. Dia pegang, dia tahu dah. Okey, bye-bye, okay, thank you. Kita dah dapat oil seal. Ni oil seal lama. Kat situ. Saya dapat oil seal baru. Oil seal ni lebih kurang standard je lah untuk banyak motosikal ya. Asalkan size dia sama, boleh pakai lah. Ini oil seal yang saya akan gunakan lah. Tapi sebelum tu, saya nak, lagi satu saya dapat, saya beli O-ring baru untuk penutup ni lah. Nah, kita untuk ni. Penutup ni kita ada O-ring. Jadi saya beli O-ring baru. Ni yang lama punya. Dah nipis. Jadi saya dapat beli O-ring baru. Murah je. RM1 satu. O-ring ni. O-ring murah sangat. Seal tu mahal sikit lah. Dalam RM30 satu. Pasal saya beli yang original untuk motosikal ni lah. Degreaser ke. Engine degreaser. Apa-apa lah. Okay. Ini kita pakai spray ni. Engine degreaser ni boleh. Spray. Brake cleaner ke, engine degreaser ke, boleh je. Kita pasir yang halus. RM1,200 minimum. Ni belah bawah ni je. Nah, atas tak ada apa. Jadi, masuk lah. Seal.
bila kita nak pasang seal, kita kena protect kawasan ni. Okey, bahagian ni ya. Kita kena protect takut seal tu rosak. Kita masukkan seal. Jadi cara protect dia macam-macam cara orang buat. Guna dari ketip. Pakai plastik bag boleh, pakai kondom boleh, pakai apa-apa sajalah yang protect benda tu tak nak pergi rosak boleh ya. Ambil tip ni bahagian dekat atas ni je, pasal atas ni yang kasar ni. Semua tak ada besi. Bahagian besi yang dah nampak. Bagi tip ni. Dia tak ada rosak nanti. Tutup sikit je. Ada orang buat sampai ke bawah, sampai kat sini, tak payah. Yang bahagian ni semua smooth. Jadi kita buat bahagian yang takut boleh rosakkan besi je. Taruh sikit, tutup, tarik. Okay, putuskan. Sebaik-baiknya minyak foam. Tapi kalau tak ada minyak foam, entah ni lah minyak apa-apa. Sikit pasal sikit je. Untuk kita bagi dia licin. Pertama sekali kita masuk dust cap ni. Dust cap ni yang paling bawah sekali. Dust cap. Dan dust cap ni pun kalau dapat tukar, tukar. Tapi kalau tak dapat tukar pun tak apa. Pasal dust cap, nama pun dust cap kan. Dia bukan ada apa-apa. Saya tengok pun dust cap ni masih cantik. Mungkin ada merekah sikit tapi tak ada kotor. Nanti saya nak pakai stokin kat bawah tu kan. Bila kita pakai stokin, lagi-lagi tak ada masalah dust cap ni. Jadi tak apalah pasal motor ni motor lama. Motor pun high performance. Tak ada masalah lah. Jadi kita masukkan dust cap. Okay, masukkan dust cap. Okay, dah. Dust cap ni ke bawah. Lepas dust cap, seal lah, seal. Tapi kita pakai seal yang baru tu. Jadi ambil minyak sikit, kita taruh minyak kat jari. Sikit je, pasal sikit je. Kita taruhkan keliling sini lah. Pasal nak bagi dia tak rosak. Nanti dia kering, seal kering masalah. Okay, sikit je. Okay. Jadi yang bahagian ni, yang ada macam nampak titik-titik sikit tu belah bawah. Kita masuk macam ni lah. Masukkan dia ni, jangan sampai bawah sangat. Kat situ cukup lah. Lepas tu, lepas seal tu ni ha, spacer ni, dia macam apa nak kata ni, macam washer ni. Jadi kita masuk juga lah. Pasal ini nanti untuk tekankan bush apa masukkan bawah ni. Situ lepas tu kita masuk ni. Ini dia punya bushing. So bushing ni pun tak ada apa. Kalau ikutkan bushing ni dia susah nak rosak. Jadi tak payah. Tip hitam ni dah boleh cabut dah. Okay. Tapi tak apalah. Okay. Bushing. Taruh bushing. Okay. Bushing. Lepas bushing. Ni. Last bushing ni. Bila last bushing ni bisa dia duduk paling atas. Jadi tip ni kita kena buka lah. Buka tip. Okay. Mungkin ada bekas kesan-kesan apa? Kesan-kesan apa tu? Gam. Jadi kita kena make sure sapukan minyak, cuci dengan minyak lah. Cuci dengan minyak, buang kesan-kesan gam tu. Okay, buang kesan-kesan gam. Dia pun tak mengikat sangat pun. So dia tahu ada minyak tu kan. Okay. Buangkan kesan-kesan gam tu. Dan kita masukkan bushing ni ya. Bushing ni lah yang akan memegang segala-galanya lah. Bushing ni pun dia ada slot. Dia boleh buka. Kita letaklah bushing ni. Okay. Masukkan. Nap. Okay. Dia lekat kat situ kan. Bushing ni. Jadi dah siap. Dari segi ini ya. Jadi kita ada, kalau ikutkan bushing atas ni besar, bushing nipis ni washer bulat o-ring, dan lepas tu kita ada dust cap. Jadi dah complete lah. Jadi lepas ni kita akan pasukkan dalam ni lah, pada esok ni lah. Kita akan masukkan macam ni lah ya. Begini ya, kita masukkan. Kan begini, kita masukkan. Okay, semua akan masuk. Semua akan masuk. Dan kita akan masukkan. Sebaik-baiknya kita buat
atas ni, atas bench. Jadi kita akan masukkan ni spacer ke dalam. Lepas spacer kita masukkan ni. Lepas ni kalau boleh kita tekan sikit lah dengan screwdriver ke apa ke, bushing tool ni. Kita boleh ambil tool untuk buat tolak bushing. Kita ambil, kita ambil tool, letakkan. Dan tool ni kita boleh gunakan untuk menolak, ya, menolak. Jadi kita buat sini, ambil dia punya hammer ni, letakkan hammer sini. Dan kita ambilkan hammer lagi satu. Okey, kita letakkan sini. Dan kita ketuk dia ke dalam ni. Okey dah, cukup. Dah ketukkan dia. Ni yang kita malas kadang benda ni sampai ke bawah kan. Ni sekarang kita masukkan. Okey. Kita masukkan ni ambil kan, kita masukkan ni. Sama juga kita letakkan benda ni. Dan kita letakkan driver ni, kita drivekan dia lah. Okey. Okey, sebelah mana pun sama je. Sini. Dan kita letak satu driver. Sama sikit. Okay. Dua ni. Okay. Okay. Dan kita ketuk. Dan kita ketuk. Ketuk. Ini cara kita nak letak, masukkan. Nah, sikit je. Tak payah kuat. Masuk, kita tengok. Sebab kita akan nampak groove untuk pin dah. Okey, kita nampak groove untuk ini ya. Untuk pin ni. Untuk apa pula? O-ring ni. Jadi kita akan masuk dalam o-ring ni. Dalam. Ha, kita tekan dan baliklah. Kita masuk satu belah. Kita jagalah. Dan tekan dan balik, tekan dia. Ini bagus kena buat vice ke apa-apa kan. Ha, masukkan. Lepas tu kita tekan pelan-pelan lah, no problem. Nak kena pegang. Duduk ada dua orang tapi boleh lah. Kita nak kena tekan dia keliling tapi dia masuk. Macam orang buat tayar lah, kalau dia masuk kan. Pakai tangan je, tak payah. Okey, dia dah masuk. Lepas tu kita tolak. Kita tolak sikit lah dengan sedia ada groove dia. Nampak dah, dia bunyi clip. Kita tolak. Clip. Tolak. Okey, dah. Dia dah masuk. Okey, sekarang dia dah masuk. Boleh nampak benda tu dah masuk ke dalam, dah tutup. Oil seal pun dah duduk. Sekarang last sekali oil seal. Inilah seal. Gasket. Gasket tu masuk kena gasket. Gasket ni tak ada apa. So gasket dah masuk. Sekarang absorbo dah settle dah. Okay. Now next one kita apa kita masuk. Ni semua dah settle dah. Tak perlu pakai dah apa-apa tool lah. Sekarang kita kena masuk ni lah. Spring ni. Masukkan spring. Okay. Ini saya letak sini. Saya letak yang tool tu kat bawah tu supaya dia tak jatuh sampai ke bawah. Sebab bawah tu tak berapa cantik dia punya. Tu letak macam tu. Dan ha, nanti kan kita tarik ke atas lah. Sekarang kita nak isi minyak. Kita kena letakkan kat sini sekejap. Nak cari minyak. Semua total 445. Kita masukkan 250. Ini pelan-pelan lah masukkan. Jadi kita dah dapat, kita tariklah sikit. Main-mainkan dulu. Kita dah fikirlah ni. Dia selalunya dia measure, dia boleh tengok measure berapa jauh minyak ada dalam tu. Jadi tak apalah. Sekarang kita sekarang kita ikat dia lah. Ikat kan sepanah nombor 17. Hati-hatilah ikat dia. O-ring pun saya dah tukar lain.
Okey, ini terikatkan. Getatkan lagi ya. Dia tak perlu getat sangat pasal ada o-ring ya. Dalam ni ada o-ring, jadi tak perlu getat sangat. Jadi sekarang kita boleh try lah. Nah, dah bagus. Okey, fork yang ni dah siap. Jadi kita akan masukkan balik fork. Okey, tak ada apa yang masalah ya. Masuk fork. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke atas. Okey. Dah masuk dah. Ni tak apa, boleh pusing-pusing. Okey. Masuk. Jadi kita nak ikatkan yang atas dululah. Okey. Kita akan di sini ya. Fork ni. Jadi fork belah kiri ni macam saya cakap tak perlu buat apa-apa. Fork belah kiri tak perlu buat apa-apa, di sini nyak sajalah bagi sama. Minyak 445 cc. Dan kita letak skru ni. Tapi sebelum tu ada air, minyak ni biar dia turun dulu. Dia tak turun kan minyak. Jadi kita kena pump lah sikit bagi minyak dia turun. Okay. Ha, ni damper lah. Yang sana spring. Sini damper je ada. Okey. Jadi kita tukar o-ring. Tukar o-ring baru lah. Okey, tukar o-ring baru. Dan kita dekat lah sini. Mudah sangat lah yang ni. Kita boleh pegang sekejap dengan apa-apa, kita pegang lah. Okay. Jadi bawah yang ni tak ada spring lah. Dia pakai minyak je. Okey, ni pakai minyak. Itu je. Okey, nah. Okey, sekarang kita boleh pasang absorber belah. Okey, siap. Fork kanan ni yang leaking tukar seal. Dah pasang balik semua dah. Fork kiri saya isi minyak aja, tukar minyak. Jadi kena balance lah minyak tu, drain kan. Tukar seal dia saya tak tukar kerana tak ada kerosakan, jadi sayang lah kan. Saya ada beli seal tadi dekat Kelang, ada extra seal mana simpan lah. Atas ni nanti saya nak check balik dia punya gap kiri kanan tu, kita boleh adjust balik lah. Tadi bekerja ngam-ngam sebelum maghrib, dari 10 minit sebelum maghrib baru siap. Sempat lah bawa motor ni pusing pergi surau. Tak ada apalah. Okey. Motor pun ialah motor lama kan. Jadi ya, sini gambar sini saya tak ada apa-apalah. Belly pan ni apa ni? Engine guard yang bawah ni kan. Tu yang bawah tu saya tak sempat pasang dah. Besoklah baru pasang. Tengah semak lagi tu. Ya ni, sana-sana semak lagi. Okey. Nanti saya betulkanlah. Sekejap lagi lah, pagi syak lah saya betulkan lah. Tak ada apalah, standard je lah. Dan as usual lah, kita dah buat ni, minyak dah penuh balik, sedap lah sikit bawa compare tu sebelum ni. Okey, tak apa-apa, clear lah malam kan. Okey, bye bye, terima kasih YouTube, bye bye.